Bila nak ada mai mengaji? Nenek dah ada sampai sini. Ayah tengah sibuk sekarang, sayang. Ada masa nanti ayah ajarkan, ya? Nanti ayah ajar, ya? Kenapa tak suruh mak yang ajarkan? Mak tak pandai. Oh. Kenapa dengan tangan tu? Bak sini tengok. Ni kenapa ni? Aduh, sakit ayah. Ni bengkak ni kenapa ni? Itu baru permulaan Jepang. Lepas ni lagi sakit kan Maya? Awak jangan cuba apa-apakan dia, Bia. Tengoklah. Kalau abang tak apa-apakan Bia. Kau, lepas ni kau cakap apa-apa, kau siap aku kerjakan kau. Tak? Ingat, jangan cakap apa-apa, eh? Telefon aku, Rubiah ke telefon, kau bagi tahu aku ada kerja kat luar, eh? Eh, kau nak pergi mana? Bos selalu tanya aku ni. Kau kerja dah siap. Dah pejabat tak ada orang. Tolonglah. Kali ni je aku janji. Lepas ni semua beres. Aku tak keluar lagi dah. Eh, berapa kali aku nak tolong, ha? Tolonglah. Ni kali tak ayah aku dah lambat ni. Tolong, Adib. Tolong, eh. Tolong. Suka hati kau lah. Kita dah tak boleh jumpa lagi, Rina. Anak abang dalam keadaan bahaya. Kalau abang takut sangat dengan hutan tu, abang lari je lah. Bawa Maya. Saya boleh jaga dia. Lebih baik daripada Rubiah jaga. Habis tu Sari macam mana? Mak dia kan ada. Abang terlalu sayangkan anak-anak abang. Abang berharap sangat. Hubungan kita ni, dia cuma dapat tahu selepas kita menikah, tapi... Abang kena terima hakikat. Abang tak perlu nak takut. Setakat muka Rubiah tu berlambak kat pas borong. Tapi Rina, ini masalah anak-anak abang. Sekarang ni, dah tentu Maya dijadikan tebusan. Jantungku, engkaulah hatiku. Ya. Hah? Ya. Kenapa Bia? Saja nak tanya. Abang balik ke makan tengah hari ni? Abang tak pernah pun balik makan tengah hari kat rumah. Kenapa tiba-tiba suruh abang balik ni? Baliklah, abang. Kesian Maya. Dah lama tak makan tengah hari dengan abang. Lagipun, biar masak special untuk abang hari ni. Dali, tadi bos tanya pasal kau. Aku tak pedulilah. Hantar dia lah. Kenapa bang? Tak lalu makan ke?
kan kari itu kegemaran abang. Abang dah kenyang? Ha, macam itulah Maya. Makan puas-puas, ya? Sedap tak Mak masak? Sedap, Mak. Saya pergi dulu. Dah nak pergi kerja ke, bang? Tahu takut dengan aku. Turun! Kau jangan nak mengada makan kat atas, eh? Ajar sikit-sikit. Tapi kamu tutup kepala ke? Ya, kita kena hormatkan muadam. Nanti Maya ada ambil wuduk. Wuduk? Ya, baru kita boleh mengaji. Baru kita boleh sembahyang. Best. Eh, apa hal ni? Ha? Kau nak mengajar anak aku mengaji, eh? Ha? Kau ingat kau tu siapa? Ha? Kau ingat kau bagus sangat, kau pandai sangat? Sari, naik atas. Jangan pandai tau. Kau ingat aku begitu lepas? Aku sendiri yang akan ajar kau, Rubia. Tak ingat aku? Rina. Memang tak syak lagi aku ni memang makin cantik. Sampai kau pun dah tak kenal aku. Rina. Bekas kekasih Abang Dali. Sorry. Bukan bekas. Sekarang ni, kekasih Abang Dali. Oh, jadi engkau lah betina nak hancurkan rumah tangga aku, ya? Engkau ni dah tersilap langkah, kau tahu tak? Siapa yang tersilap langkah? Kau ingat aku takut dengan hutan kau? Mana Maya? Selama ni kau tak sedar. Bila kau rampas hak orang lain, kau tak sedar diri. Sekarang ni giliran kau pula. Hei, engkau tu yang tak sedar diri. Engkau ingat apa? Aku senang-senang nak lepaskan mandali? Hei, engkau ingat aku ni selembik Aisyah ke apa, ha? Tak guna aku nak gaduh dengan perempuan tak sedar diri macam kau. Satu je, Rubiah. Aku bukan mengalah, tapi sebab mengenangkan Maya. Macam betina, ha? Beramas! Ha? Betina tak sedar diri? Kau jangan datang lagi! Ah!
Teringat selalu wajah kekasihku saat ku menuai lagu. Coba engkau dengarkan, ku tuaikan nada lirik lagu sederhana. Kenapa ni, Bia? Betina tak sedar diri itulah. Berani dia serang Bia. Betina mana pula ni? Jangan abang-abang tak tahulah, bang. Kan sekarang Bia dah tahu. Rupanya dengan Rina selama ni, ya? Rina mana? Abang tak kenal pun. Jangan pura-pura tak tahulah, bang. Abang ingat sini, eh? Bia tak kira dengan siapa pun abang berperangai. Bia tetap bagi amalan Bia. Maya, Maya, jangan sampai Bia cacatkan dia, bang. Bia tak takut nak bunuh dia. Bia tak takut mati, bang. Awak ni dah gila agaknya, kan? Tak sampai tahap Aisyah lagi, bang. Alang-alang menyelup perkasam, bang. Ini biahlah, bang. Ini biahlah, bang. Tak takut mati. Apakah lagi cuma kat penjara? Nah, nenek layan mak yang gila ni. Maya, Maya pergi tidur dulu. Ayah akan selamatkan Maya. Rina. Macam ni, bang. Saya nak balik ke KL malam ni juga. Memang, memang abang faham perasaan Rina, tapi abang memang betul-betul sayang ke Rina. Abang dah cakap kita tak boleh jumpa. Rina. Kita kahwin. Lupakan je lah, bang. Memang selama ni saya betul-betul nak sangat kahwin dengan abang. Tapi bila saya tengok Maya, saya tak sampai hati. Saya tak nak dia jadi mangsa keadaan. Jangan dia tersepit sebab dendam saya. Rina, sekurang-kurangnya bagilah abang peluang. Bagilah abang peluang. Dahlah. Baliklah. Jaga Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Saya nak minta maaf banyak-banyak kalau saya pernah menyakiti abang. Abang maafkan saya, ya? Rina. Jangan pergi, Rina.
Aku bunuh anak kau! Aku dah bunuh anak kau! Biar. Biar. Abang janji abang tak buat lagi, Biar. Abang tak jumpa dia. Dia pun dah pergi, Biar. Ini amalan terakhir, Biar, abang. Sekali lagi abang buat Biar terus laksanakan! Dah berapa kali Biar bagi tahu abang? Jangan buat macam ni pada Biar! Jangan baik-baikkan Biar! Apa lagi abang nak? Semua Biar dah bagi apa lagi yang tak cukup, abang? Semua cukup, Biar! Cukup. Tolonglah jangan apa-apa kat Maya. Abang sumpah abang takkan buat lagi. Abang sayangkan Bia. Abang sayangkan Maya. Ingat abang, kalaulah Bia terlepas abang, orang lain pun takkan dapat. Itu janji Bia, abang. Itu janji Bia. Abang janji, tolong jangan apa-apa kan Maya. Astaghfirullahalazim. Lambatnya kamu ni. Itulah lain kali orang kata bermasyarakatlah sikit Biar, oi. Iyalah, tapi ni apa halnya ni? Siapa nama anaknya tu? Rina yang bekerja di Kuala Lumpur tu. Dia meninggal kemalangan jalan raya semalam. Dengar cerita mak dia berat hati nak bagi dia balik. Tapi dia tergesa-gesa nak juga balik malam tadi. Kesian dia. Orangnya cantik, berpelajaran tinggi pula tu. Ish. Dah, Hajar. Ah. Ya Allah. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kesiannya dia. Ya Allah. Ah, tak apa tak apa. Saya balik sekarang. Saya pun nak pergi tengok dia juga. Nak tukar-tukar baju. Nak saya tunggu ke? Eh, tak apa tak apa tak apa. Ah, takut nanti lambat pula. Ah, pergilah dulu. Ha, kalau macam tu tak apalah, saya pergi dulu ya. Ah, iyalah iyalah. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam. Padan ke? Ah, itulah. Nak sangat rampas hak orang. Inilah jadinya.